Persekitaran perniagaan yang menggalakkan sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS pada kemakmuran negara akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata, ia sejajar peranan PMKS sebagai tulang belakang ekonomi negara selain memacu inovasi, mencipta pekerjaan dan kemajuan sosial. Justru kerajaan komited untuk memudahkan peraturan dan mengurangkan beban birokrasi bagi mewujudkan medan sama rata untuk semua perniagaan. Talent development is also a key priority. We are investing in education and training programs to equip our workforce with the skills needed to meet the demands of the modern economy. By investing in our people, we are investing in the future of our MSMEs. Tambahnya, pelbagai geran dan inisiatif untuk membantu PMKS mengatasi cabaran seperti akses kepada kewangan, pasaran dan pembangunan bakat tenaga kerja turut ditawarkan. Beliau berucap pada Forum Tinjauan Perniagaan Perbadanan Pembangunan Industri Security SIDC 2024.